Yo, what's up guys? Balik lagi di UIFIB Gaming. Sekarang gua akan ngajarin gimana lu sih caranya membuat portal ender nih. Tapi lu Minecraftnya harus versi yang PC ya, versi yang tinggi, minimal versi 15 ya. Tuh saran gua ya. Oh, versi rendah belum bisa. Nih gua ajarin cara membuatnya ya. Sama barangnya di setiapin itu, itu guys, portalnya ya. Ini paling penting dari semuanya. Kita ketik aja guys supaya cepetan. Gua tuh nggak suka bohong. Nah ini guys portalnya. Buatnya gampang simple kok. Nih, tinggal loncat masing. Sorry. Nah, membuatnya gampang. Lu siapin tiga. Ya, tiga. Terus ini yang arah sana. Nah, cara masukin ke nyalain portalnya ini kan. Nah, gampang. Kita ambil A ini. Nah. Ini. Arahnya harus sama ya. Arahnya sama. Ini. Harus sama, jangan sampai beda. Berbeda nanti nggak mau nyala. Nah, nyala kan? Udah, nyala. Kita tinggal masuk. Wow, kita masuk ke portal. Nah, ini yang namanya portalnya Ender Dragon. Biasanya sini Ender Dragon. Bunuhnya susah. Kita di bawahnya. Kita harus bunuh. Ya, bunuhnya sih susah ya. Kita hero kayak gini contohnya. Tapi gua cuma nunjukin aja, gua tidak mau ingin aneh-aneh seperti ini. Ini Enderman-nya ya. Biasanya di sini. Ini kekuatan dari Ender Dragon spawn-nya sini. Tapi ngomong-ngomong Ender Dragon-nya itu nih. Panaskan. Biasanya harus pakai arrow ya. Soalnya kalau nggak pakai arrow susah pasti. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, gitu aja. Misalkan, gua pakai kekuatan yang efeknya apa sih? Kita kasih poison guys. Gimana caranya ya? Tuh kok nggak ada sih poison? Enggak. Nah, bentar guys, gue cariin poison dulu. Instant damage aja ini bagus ini. Nah, nggak cari endernya tuh di bagian mana tuh? Biar kita rasain tuh rasa kita. Nah itu dia, pas. Nah gitu udah. Oke, sampai dulu sini videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you next video. Bye bye.